gemoy-gemoy banget. Bagaimana? Apakah emang gemoy? Yuk ikutin Mami belajar. Gemoy-gemoy banget ya guys. Mami mau cari handset buat Daddy, Mami. Yang mana ya guys ya? Lucu-lucu banget. Tuh lihat tuh, gemoy. Itu ada kucing, meong. Kalau Daddy yang kayak gimana ya? Lucu. Ngain lo. Jadi hari ini temanya kalian harus temenin Mami belanja, beli handset yang gemes. Soalnya itu tuh butuh kalau misalnya kita tuh apa namanya, kalau lagi mau dengar lagu misalnya Baby Aska Bobo, supaya nggak mengganggu. Kalau di sini yang biasa aja. Kalau di sini siang gemoy. Mami bingung, semuanya bagus-bagus. Harganya 54.000 kalau yang ini. Dari packagingnya aja sumpah cute banget. Se-cute itu guys. OMG. Mami bingung guys yang mana. Mami masih mencari-cari ya guys. Kok nggak kelihatan nih. Ini yang pakai pouch merek Mokyu, harganya 52.000 juga. So, kalau ini yang best price dari harga 52 jadinya 39.000. Warnanya hitam, tapi biasa aja sih. Ih, Daddy lucu juga ya kalau yang ini. Ya enggak sih, harganya 47.500. Warna abu gitu. Daddy tadi nitip katanya pilihin aja, bebas Mami. Oke baiklah. Atau Daddy-nya warna putih. Ih, ini lucu ininya guys, lihat tuh. Ih, kayak kepala Mickey gitu ya. Cute. Tapi warnanya silver doang sih. Mami mau nyari yang bener-bener estetik. Semua ini buat bingung. Bener nggak sih buat bingung? Banyak banget pilihannya. Ini lucu. Sibo. Ini made in apa sih? Korea atau Jepang? Oh, dari Cina. Tuh. Made in Cina. Ini rata-rata harganya 52.000, guys. Jadi ini lucu juga ya. Kayak simple itu kayak resleting merek Supreme. Si Daddy lucu deh kayaknya ini. Iya kan? Sibil atau apa sih ini? Harganya 48.000 tuh, tinggal satu kayaknya best seller deh. Ini unik. Semoga Daddy suka ya. Mana lagi ya yang Daddy ya? Kalau yang Mami sih banyak sih motifnya. Kalau yang Daddy mana ya? Yang cowok mah simple-simple. Tapi kata Daddy mau minta cariin yang unik juga. Ini kayaknya unik ya guys ya. Apa kita simpen dulu sebagai referensi? Kayaknya Mami giniin dulu aja. Kita lahinkan. Yang gak ada yang ngambil. Kalau ini simple, cuman kalau buat Daddy ada warna goldnya, lucu kan, cowok pakai gold. Sebenarnya ini di selection yang cewek sih kayaknya, karena cewek semua. Ini kayaknya selection cowok, ya kan? Ini apa sih? Tapi motifnya gini-gini doang, udah biasa, udah banyak. Nah ini paling, ini lucu, ini apa sih? Ya beneran ini sama aircon juga. Lucu bohong hantu. Mau nggak ya si Dede? Tuh ini merek Supreme. Nah ini simple sih, ya kan, kecil gitu. Ini harganya kalau ini, ih serius ini 15.000 guys. Oh yang ini lebih murah, 16.000. Gimana dalamnya ya? Coba mami cek dulu ya guys. Ada yang warna merah tuh Supreme-nya tadi, tapi yang ini lebih mahal. Mami cek tadi sih bahannya emang lebih enteng. Kalau ini 82.000 tuh, lebih mahal warna merah. Ini bagus juga, simple. Kalau ini apa? Ini hitam juga. Yang Dedi tadi mami lebih alternatif antara ini Murmur atau ini. Tapi ini kayaknya lucu, tapi nggak ada tempat simpennya sih. Kan kasihan, Dedi juga harus ada tempat simpen. Atau Supreme aja ya. Atau yang seperti oh ini jangan meow. Meow. Kucing guys. Oke, mami cari motif mami dulu aja deh. Kayaknya Dedi antara ini atau ini. Bantuin pilihin yang mami ya guys ya. Guys, mami tuh terfokus sama duck ini loh. Kayak speechless, lucu aja gitu kan. Di telinga ada kayak duck ini. Wadahnya juga bagus, tempat nyimpennya juga lucu. Harganya 37 dari ini guys, lagi diskon. Harganya dari 49.500 jadi 37, kan murah gitu. Tapi coba deh kalau yang ini simple kayak kecil banget gitu. Oh ada buat ngaitin di tas, ada kaitannya, motif dino, bagus juga sih. Aduh mami beneran bingung. Wah itu lucu juga tuh yang di atas tuh. Biar nggak ada mama, oh, maaf ya hampir jatuh, licin. Nah, ini kayak fintech gitu. Kayak fintech gitu guys. Oh Shanghai. Aduh sumpah mami bingung. 1 jam kayaknya masih bingung. Yang mana Dedi? Mami yang mana? Meo ini apa ya? Ini lucu juga ya warna putih ya. Meo. Super cute. Guys, ini masih bingung. Ini lucu juga soal. Hari ini mami nge-vlog sendiri karena Dedi sama baby Askonya lagi gak mau masuk vlog gitu. Ini lucu ya. Ini masuk dari kamera depan aja ya, takutnya kalian pengen gitu. Mami habis pulang kerja nih guys, jadi mohon maaf kecil. Udah bentar aja ya, mami malu. Aduh. Mami masih berputar sama 1 jam bersama earphone. Mami tuh udah dapat sebenarnya pilihannya. Ada yang si kucing, ada yang si bebek, tapi masih bingung. Suara BBS kok sudah menggunung. Udah deh. Oke. Ada bangun pilih. BBS gak kamu. BBS kok udah nggak bisa lagi digendong mantap. Bibi Aska bantu mau pilih mau yang ini putih meong atau yang dak? Hah? Dak? Sama kayak boneka adek dak. Nah ini dak. Yang mana? Udah. Mau yang dak? Mau? Kalau Dedi yang mana? Bentar. Mau yang ini yang Dedi? Mau? Atau yang ini? Ini nah, mau semua. Mau yang itu ya? Yang putih aja, Dedi. Ih, mau yang putih. Iya, berarti ini sama yang dark ya? Itu berat banget, guys. Masya Allah. Jadi pilihannya yang mana? Kalau BBS kamu yang mana? Oh, yang putih, yang dark. Terus sama yang meong. Udah bisa belanja. Udah bisa belanja. Cokit, cokit. Oh, bener. Ada ya? Banget banget, Masya Allah. Guys, kalian inget nggak tahun berapa gitu yang earphone ini emang bener-bener jadi happening gitu? Momi ingatnya itu kayaknya SMP gitu deh. Kalau Momi mulai mengenal kayak dulu kan MP3 dulu, jadi baru MP3, terus ada kayak Walkman, ada apa namanya yang MP3 atau MP4 tadi. Nah, zaman itu happening banget, tapi kata-kata nggak ada yang lucu kayak gini. Kata-kata cuman polos yang bawaan dulu kan, atau enggak yang dia pakai di telinga gitu, yang kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah banyak banget ya yang dari impor gitu. Ini lucu juga, warna mint green. Kalau kalian masih suka nggak guys pakai ini? Kalau Mami sebenarnya udah jarang ya, cuman kadang bosan pengen denger lagu, cuman anak lagi tidur takut mengganggu, jadi kayaknya butuh earphone guys seperti ini. Cuman emang disarankan jangan sampai kebawa tidur karena nggak bagus buat telinga gitu kan menurut dokter. Karena kalau dia nyala apalagi dalam volume gede kan takutnya mengganggu. Kalau kalian masih pakai nggak guys? Atau emang ada yang dari dulu hobi banget gitu dengerin lagu pakai earphone gitu? Boleh deh komen kalau kalian berminat share pengalaman, sharing pengalaman gitu. Ya, Momi tertarik yang pakai pouch itu guys, yang warna mint yang ada pelangi. Harganya 41.500. Tuh, itu juga deh lucu tapi tinggi banget, tinggi sekali. Tapi sebenarnya udah dapet pilihan dari BBS karena dia yang ini, dedinya yang ini, seperti itu. Ini mau dites dulu sih, kalau beli jangan lupa dites ya guys, takutnya nggak hidup. Ini lucu juga. Oh ya, ada meong lagi guys, warnanya. Ternyata ada lagi pilihannya. Ini abu, kalau yang itu semuanya putih. Kalau ini putih abu, ini kayaknya lebih lucu deh. Ini lucu, gemoy, gemoy banget. Ini jadi bingung Mami sumpah. Ambil yang ini ya. Mami berjalan-jalan ke tempat cash. Ini kata-kata best price guys. Tapi ada nggak ya cheaper HP Mami? Oh, banyak banget. Kalanya apa ya? Ini USD gitu. Oh ya, jadi Mami udah jatuh pilihan sama yang dark tadi, sama apa namanya, yang Daddy tadi yang putih yang dipilihin. Ini lucu buat mainan baby Aska, dimakannya enggak ya? Ini baby Aska tuh suka dimakan ini ya guys, jadi bingung mau beliin mainan apa. Oke guys, udah selesai Mami belanja earphone-nya tadi. Alhamdulillah udah ketemu yang estetik, dibantuin sama baby Aska ya milihnya. Mami yang dark warna yellow dan Daddy yang putih kayak tema estetik. Wow, Mami ngabisin waktu cukup lumayan lama demi mencari yang super estetik karena gemoy-gemoy banget sebenarnya. Apakah kalian di luar sana juga membutuhkan earphone seperti Mami? Cus cari yang estetik supaya kita semangat dengerin lagunya. Penting gak sih? Penting sih, buat kita tuh beli sesuatu yang lucu tuh buat tambah semangat gitu. Makasih udah nemenin Mami belanja hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Video apa lagi yang pengen kalian lihat